Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, ini di UIN Araniri ini ada Fakultas Usuluddin, tapi sekarang kok heboh-heboh bukan Usuluddin, orang bicara mazhab. Apakah ada di sana itu Fakultas Usulul Mazhab? Mungkin pertanyaan itu ya sebagai sendagurau. Karena apa? Kadangkala di dalam pemahaman orang atau amalan sekalipun, orang cenderung yang diamalkan itu berdasarkan pemahaman dalam mazhab. Jadi ada usuluddin, makanya ada usulul mazhab. Ini penting sekali kita bedakan antara agama dan mazhab. Mazhab itu ada di dalam agama. Mazhab itu alur fikir atau school of thought, alur pikir. Jadi mazhab itu ke tempat jalan pikiran. Kan ada namanya, di atasnya ada namanya dinun, ada syariatun, ada mazhabun, ada tariqatun, dan ada aliran macam-macam. Begitulah pemahaman manusia daripada agama Allah, dinullah yang mutlak, yang universal. Ketika dia sampai kepada manusia, maka dia menjadi terpolarisasi di dalam alur fikir manusia itu sendiri. Ya. Alur fikir ini bisa saja berbeda karena zaman, berbeda karena budaya, berbeda karena tingkat kefahaman, berbeda karena pengaruh guru, lingkungan, dan sebagainya. Nah, mazhab juga tidak salah. Dan inilah kemampuan manusia. Manusia itu karena dia terbatas, kepahaman pun terbatas. Di dalam keterbatasan inilah maka adanya tariqat A, mazhab B. Itulah kemampuan manusia itu. Nah, untuk itu seharusnya mazhab dengan agama itu satu. Ya, artinya apa? Orang bermazhab itu juga ketika dia dalam satu agama ada namanya bermacam-macam mazhab. Tadulah, coba di dalam kepahaman studi keislaman ini, mazhab ada mazhab akidah, ada mazhab fiqih, ada mazhab tasawuf, ada mazhab filsafat, dan bahkan ada mazhab politik, sosial, ekonomi, dan akan berkembang terus. Kan ini alur fikir. Ya, disebut mazhab akidah, apa saja mazhab akidah. Ini tok. Ya, jadi jangan kita terpaku berapa mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu fiqih. Kan? Bahwa mazhab pemikiran dalam agama Islam itu ada berapa? Akidah itu sudah satu serumpun mazhab. Ya, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ya, ada macam-macam lainnya. Ya. Mazhab itu akidah. Ya, mazhab syari, mazhab fiqih. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Awza'i, dan sebagainya. Bahkan pernah di sebuah universitas di Qatar ini, dia mengajarkan 8 mazhab, ya, dengan 8 set referensi kitab-kitab mazhab fiqih. Jadi banyak, dan bisa saja disebut dengan mazhab A, mazhab Hanafi, dan nanti Hanafiyah. Kan, mazhab Syafi'i, ada Syafi'iyah, jadi sudah pecahan-pecahan itu lagi yang sudah. Tapi ingat, semua itu tentu saja tidak ada satupun orang-orang yang mengamalkan itu berusaha untuk menjadi salah. Ingin kembali kepada bagaimana nas Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga alur fikir daripada jamaah ini tentu saja sesuai dengan yang pokok. Oleh karena itulah, nah, sekarang yang penting sekali ketika kita ini bermazhab, hati-hati. Jangan seperti berparpol. Bermazhab ini artinya kemampuan saya memahami begini. Yang mazhab lain dalam satu agama juga kemampuan dia memahami begitu. Karena gurunya begitu, pengalaman begitu, sejarah begitu, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak ada bedanya mazhab A, mazhab B. Ketika kesemuanya itu referensinya kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ini yang penting sekali. Ketika referensinya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu ya benar, cuma tinggal kemampuan berpikir
Kan kita sudah ingat bagaimana ya meraba gajah dalam gelap. Kemampuan si A cuma sempat dia pegang kaki, itulah gajah. Yang pegang kuping, itulah gajah seperti niru. Yang memegang belalai, itulah seperti pipa karet. Yang memegang ekor, begitulah. Jadi kemampuan manusia terbatas karena gajah begitu besar, orang begitu kecil. Demikian juga manusia. Agama begitu luas sedangkan kepahaman manusia begitu kecil. Oleh karena itu, sekali lagi, para ya, kita semua tentu saja, kita tidak bisa terus beragama secara umum tanpa masuk, silakan. Sama saja dengan kita itu menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak mau menjadi warga kampung A, KTP harus dikeluarkan oleh Republik Indonesia, tidak bisa. Kita ini terbatas, tapi keterbatasan kita ini jangan menafikan wujud keberadaan orang lain yang berbeda mazhab dengan kita. Karena saudara kita itu pun berusaha memahami dan mengamalkan agama sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi, kemudian difahami oleh ulama-ulama yang saleh, yang alim, yang tawadhu, sehingga kepahamannya itu menjadi sampai kepada kita dan kitalah menjadi sebuah pengikut-pengikut mazhab yang berbeda-beda, tetapi ingat kita tetap berada dalam agama yang satu, agama Islam yang dinukilkan dalam Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sadar bahwa bermazhab ialah beragama, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, kita semua bersaudara apapun beda pemikiran kita selama kita masih berpegang kepada dinullah yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.